Dan Nabi kata jangan tangguh-tangguh lagi ibadat, jangan sampai datang Dajjal. Dajjal ni Nabi kata, Dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Seburuk-buruk benda yang kamu tunggu dalam hidup kamu adalah Dajjal. Ha, ini kita nak cari Imam Mahdi. Masya Allah, Ustaz, bila Imam Mahdi nak keluar, Ustaz? Ha, yalah, Imam Mahdi memang nak keluar dah. Tapi Dajjal pun keluar juga. Kan? Ha, bila Imam Mahdi datang, Masya Allah, yang mengikut Imam Mahdi ni tak ramai, tuan-tuan. Ha, memang 80 ribu orang mula-mula berbaikat dengan Imam Mahdi. Seronok orang Islam ni bila sebut nak bunuh orang Yahudi ni, semua semangat. Oh, 80 ribu orang berbaikat dengan Imam Mahdi. Tapi bila tengok musuh Islam datang ramai, oh, dia jadi cuak pula. Daripada 80 ribu, suku lari, tuan-tuan. Ha, lari meninggalkan medan pertempuran. Allahu Akbar. Suku lagi, Nabi kata, mati syahid jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua mati. Suku saja yang akan meluruskan perjuangan bersama dengan Imam Mahdi AS. Tetapi majoriti umat Islam waktu itu, bila nampak Dajjal, Dajjal datang bukan bawa syurga, bawa gambaran syurga je, tuan-tuan. Kita hari ini macam TV lah. TV bukan syurga pun, bawa gambaran syurga. Itu pun kita tengok, Allah, Masya Allah. Kan? Ha, dia tunjuk pelakon tu bahagia sangat lah. Power dengan makwa tu, Masya Allah, hebat sangat. Cinta awak 200%, 300% cinta pada awak. Kan? Suami saya turun daripada langit, dia kata, Masya Allah. Ya? Macam hebat sangat. Ha, ini Dajjal punya tipu daya. Bukan betul pun. Cerita, main-main. Itu pun Masya Allah, Nabi sebut 80 ribu. Bukan orang biasa. Ulama di kalangan umat akhir zaman, jadi pengikut Dajjal anatullah alaih. Sebelum Dajjal datang, kita nak buat persiapan. Sebelum Dajjal datang, kita nak buat apa-apa yang kita nak buat. Dajjal datang waktu itu, test iman kita. Nabi kata, kamu dengar dia datang, kamu lari, jangan jumpa dengan dia. Jumpa mesti terikutnya. Ha, jangan main-main. Jangan kata Dajjal, ini baru WhatsApp dengan Facebook saja, tuan-tuan. Kecoh dah, Masya Allah, satu dunia, Masya Allah. Baru tengok WhatsApp. Bangun pagi, tak ada baca doa. Nak tidur, sebelum tidur, tengok dulu last. Apa mesej terakhir, pukul 1.20 pagi. Oh, Masya Allah, mesej terakhir. Itu baru WhatsApp, belum Dajjal lagi. Masya Allah, bayangkan kalau itu dah datang, boleh lagi ke kita ibadat, Masya Allah, bila Dajjal datang. Nak semayang tahajud lagi ke? Menggigil kaki nak semayang tahajud, Masya Allah. Orang ikut Dajjal, semua jadi kaya raya. Diberikan kemewahan, rumah daripada emas pun dia boleh buat. Kaya mewah. Siapa tak ikut Dajjal, setitik air pun nak minum, tak ada. Sebiji nasi pun tak ada nak makan. Kita ni bini kita cakap, bang, seluruh kampung dah ikut dia, bang. Tinggal kita je ni, bang. Kan? Kita kalau tak ikut dia, anak kita nak makan apa? Pampers tak ada dia, bang. Kan? Ha, anak kita dah mewah. Tidur dengan aircon, mandi dengan aircon. Ya tak? Masya Allah. Macam mana? Ha. Habis tu macam mana nak menghadapi ujian susah payah ni, tuan-tuan? Sebab itu Nabi SAW suruh kita cepat-cepat. Segera, Insya Allah. Buat apa-apa nak buat. Sebab dia datang habis, Masya Allah. Sebab itu Allah beritahu, ketika mana datang sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah, tak bermanfaat lagi dah iman kamu waktu itu, Masya Allah.